Sorry, DJ. Che energy, sir. Oke, ceritanya ini remote mobil saya itu error ya, buat matiin alarm tidak bisa. Ternyata setelah saya cek baterainya, jadi jangan difonis alarmnya rusak ya, tapi cek baterainya dulu. Ini sama sekali tidak nyaman. Tapi kalau dicek di AVO, naik sedikit aja, cuma sedikit nih, sekitar berapa ini? Ada 2 volt aja, ini ada sedikit banget. Terus saya bandingkan dengan baterai yang baru, energizer yang baru ini. Oh, full 12 volt. Terus saya coba tes dulu ini, nyala. Ini tadi tidak nyala, ini nyala. Jadi kalau misalnya remote atau alarm teman-teman ada yang error atau yang rusak, jangan difonis alarmnya dulu, tapi cek baterai alarmnya, cek baterai remote-nya dulu. Baterainya habis, nanti cek indikator, tidak nyala kalau habis. Kalau ini setelah saya ganti, saya cek di sini nyala. Tegangannya pun full 12 volt. Oke. Setelah ini saya pasang lagi untuk di tempatnya, tempat remote-nya. Dan besok saya pasang di alarm mobilnya. Ini saya benerin dulu. Oke, demikian tadi trik dari saya. Sampai jumpa di trik selanjutnya. Oke, sekarang dicoba ya. Langsung kesana. Saya mau coba kunci. Oke, buka kunci. Bisa nih ya. Dan normal. Indikator di sini nyala. Lampunya ada nyala ya. Oke, bisa sekarang. Oke, normal.